Hey geng, gimana menurut kalian? Terlalu barusan? Tulis di kolom komentar dong. Saya Raisa Berkwinanda, Game Director dari Troublemaker dan Troublemaker 2 Beyond Dream. Dan saya Bima Arifutra, Narrative Writer dari Game Troublemaker dan Troublemaker 2 Beyond Dream. Maret 2023 lalu, kami baru saja merilis game action komedi pertama kami, Troublemaker Treasure Gang. Dan terima kasih karena tim kami sangat teramat senang dengan semua respon baik positif maupun negatif yang kami terima. Yang kami terima dari baik komunitas, dari gamer, media, developer, maupun publisher kami sendiri. Karena hal tersebut, kami semakin yakin untuk menjadi game developer dengan genre action comedy dari Indonesia dan membawanya ke ranah global. Nah, semua respon positif dan negatif tadi tentunya kami jadikan bekal dan pondasi untuk menjadi game developer action yang jauh lebih baik ke depannya. Semua respon positif ataupun negatif yang kami peroleh tentu akan kami jadikan pondasi untuk membenahi diri, baik dari sisi gameplay, cerita, teknis, art, dan hal-hal lainnya, untuk menjadi lebih baik di seri kedua ini. Terlebih dengan pengalaman kami yang sebelumnya, tim kami memiliki bekal lebih untuk menjadi game developer action yang jauh lebih gokil. Terutama saya pribadi juga, yang sekarang diberi waktu lebih banyak untuk menulis dan mengembangkan cerita di seri kedua ini. Tidak hanya sekedar sequel saja, jadi seperti yang kamu lihat di trailer barusan, yes, ini game open world, jadi kamu bisa menjelajahi kota ini dari awal chapter, tentunya dengan hal menarik seperti interaksi, cerita sampingan, mini game, maupun hal kocak maupun misteri yang bisa kamu temui di kota Jakarta Selatan ini. Tentunya dengan tema terbaru yang akan kami angkat di seri kedua ini, yaitu sesuai subjudul Beyond Dream. Yang mana, Pak Bim? Beyond Dream sendiri memiliki 3 hal kunci, yaitu mimpi, narkoba, dan remaja. Yang mana, Beyond Dream sendiri dapat diartikan sebagai melampaui mimpi, atau mungkin bisa juga diartikan sebagai nge-fly, mabok, ngobat. Cerita bermula setelah ending dari Troublemaker Raise Your Game. Tentunya setelah lulus sekolah, kami para remaja masih pengen banget mencapai banyak mimpi lainnya, dan kami ingin menceritakannya dari dua perspektif yang berbeda di game ini. Yang pertama, dari sisi Budi dan para kacuk. Dan yang kedua, dari sisi karakter terbaru kami, yaitu Jordan dan bandnya Beyond Dream. Kami benar-benar nggak sabar buat menceritakan siapa itu sebenarnya Beyond Dream. Tadinya kami ingin mempersiapkan trailer buat game baru kami itu masih nanti, cuman karena gedenya antusias dari komunitas, dari kalian semua, dan juga momen yang sangat pas di IGDX 2023, jadi ya udah kami rilis tuh preview game terbaru kami, Troublemaker 2 Beyond Dream. Nah, dari trailer barusan menurut kalian kayak gimana? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Harapan dan juga ekspektasi kalian tentang game open world pertama kami nih. Nah, itu juga gara-gara kita tuh ditagihin mulu sebenarnya sama komunitas kayak, "Bang, Troublemaker 2 apa, Bang? Bang, ada sequel-nya enggak, Bang? Bang." Iya, kita lanjutin, Cing. Jadi ya udah kita rilis tuh trailer Troublemaker 2 Beyond Dream barusan. Dan juga info terakhir, Troublemaker 1 udah rilis di Xbox One maupun Xbox Series S dan X. Dan ya udah gitu deh. Tapi kalau ngomongin IP, kurang kayaknya kalau cuma game doang. Iya kah? Gimana tuh kira-kira? Gimana kalau kita bikin film? Boleh tuh. Stay tune, stay tuned. Troublemaker 2 Beyond Dream, wishlist now on Steam. Dare to dream, Beyond Dream.